Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersama saya Faizul Ikhwan dalam segmen Industri Elo. Kali ini saya akan kongsi dengan anda tips lagi dan lagi tentang bagaimana untuk menghadapi gugup bin nervous, khasnya kepada penceramah-penceramah baru. Di luar sana ada banyak penceramah-penceramah baru. Apabila mengikuti kursus kami, dia suka tanya soalan ni. Cik, kadang-kadang saya gugup cik bila berhadapan dengan tim-tim yang besar. Maksudnya dengan peserta yang ramai, dengan peserta yang agak senior. Bagaimana saya nak mengatasi benda ni? Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, ingat, jawapannya bukan satu, jawapannya bukan dua. Dan tak ada pula pil khas untuk mengatasi gugup ni. Kalaulah ada pil khas untuk mengatasi gugup, tak perlulah saya ceramah macam ni. Makan je pil tu, beli kat farmasi. Masalahnya tak ada pil. Anda kena faham dia punya perkara-perkaranya. Banyak perkara yang menyumbang kepada pada perkara itu. So, apa yang anda kena tahu? Saya dah kongsikan sebelum ini dah, tiga perkara ni. Kalau siapa yang terlepas, tolong refer balik pada rakaman saya sebelum ni. Kan? Moga-moga anda boleh tahu di tempat mana saya berhenti dan kita sambung balik. Okay? So, kali ni, selain daripada brief prepare, ada satu lagi yang ni penting. Dia panggil be positive. Ha, apa tu be positif? Yang ni yang paling penting. Kadang-kadang prop audience dah kenal, material dah kenal, penampilan dah bagus, tapi tak positif. Apa maksud tak positif? Begini ya, untuk pengetahuan anda, okey, kita sebagai seorang penceramah, kita akan perasan kalau kita dapat projek tu seminggu lagi, dua minggu lagi, sebulan lagi. Sebenarnya kita dah start bercakap dalam hati kita daripada awal lagi. Berjaya atau tidak, kan? Adakah aku boleh perform atau tidak? Adakah aku boleh bagi yang terbaik atau tidak? Ini dipanggil inner talk. Inner talk ni, kita bercakap. Dan inner talk ni, kita bela daripada kecil dulu. Kalau anda ingat zaman sekolah dulu kan, kita cakap apa? Aku ni hodoh. Siapalah nak kat aku. Kan? Awak itu mesti tak pandang aku. Kita bela inner talk ni semuanya. Dan you tahu, apa yang berlaku? Ada di luar sana, tuan-tuan penceramah-penceramah. Kadang-kadang, kita bela benda-benda tu, kan? Dan dia makan kita sekarang. Maksudnya apa? Sebelum kita bagi ceramah, kita dah mula cakap dah, Allah habis aku, ilmu aku tak sampai mana, kan? Mesti gagal ya. So ini yang bahaya. So be positive. Anda kena cakap dalam hati anda, anda kena cakap macam, aku boleh buat, aku boleh buat. Orang akan tepuk tangan, orang akan cakap apa? Bagulah, tengah-tengah bercakap ni, kita boleh imagine tau. Kita kena visualize kejayaan kita. Tengah-tengah bercakap ni, kita boleh visualize macam mana orang kata, bagus, ini bagus, dia bagus. InsyaAllah kita boleh jadi seorang penceramah bagus. Dan gugup bin nervous akan lari jauh. Tetapi kalau anda cakap benda-benda yang bersifat negatif, entahlah, habis aku, ilmu aku tak boleh ni, kan? Anda akan menambahkan rasa sebab untuk gugup dan nervous. So anda kena hati-hati bab ni, sahabat-sahabat penceramah di luar sana, lagi-lagi yang baru mereka. Dan satu kisah yang menarik apa, sebenarnya bukan yang baru saja, yang lama pun masalah yang sama sebenarnya. Lagi-lagi mereka yang jarang-jarang bagi ceramah sebenarnya. Jadi penting, inner talk. Guru saya, 20 tahun lepas, saya ingat lagi. Satu hari, saya nak pergi ambil barang di belakang pentas. Dan saya nampak guru saya sedang buat macam ni. Yes, 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 yes. Saya duduk pelik tengok guru saya ni. Apa orang tua ni buat? Rupa-rupanya, setelah menjadi seorang penceramah, baru saya tahu dia sedang melawan perasaan dia sebenarnya. Kan? Dia sedang positifkan diri sebenarnya. Okay? So, anda pun sepatutnya lakukan benda tu. Ingat, benda ni penting. Okay, sekarang saya nak kongsi dengan anda satu rahsia yang lebih hebat daripada inner talk ni. Apa dia? Kembali bersama dengan saya. Saya akan kupas lagi bagaimana untuk mengatasi Google Brain Awards. Ada satu lagi bahagian dekat Be Positive. Okay, dia lebih baik daripada inner talk. Dia lebih ganas daripada inner. Apa dia? Apa dia? Tunggu. InsyaAllah, terima kasih bersama dengan saya, Faizul Ikhwan, dalam segmen Ailio. Kali ini saya bawa tips-tips bagaimana untuk mengatasi gugup dan nervous. InsyaAllah, kita akan kupas untuk anda supaya anda lebih confident. Okay, dan jangan lupa, okay, kami daripada Rahsia Ceramah Mukau akan memastikan anda penceramah di luar sana lebih kredibel depan orang walaupun anda baru. Lebih nampak matang walaupun anda baru. InsyaAllah. Jumpa lagi saya besok harinya lagi dalam segmen Gugup Bin Nervous dalam bahagian yang dipanggil Business Ideal. Business Perunding Latihan. Anda juga boleh jadi penceramah yang bagus. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.